Dan assalamualaikum, bersama saya Safwan. Dan hari ini kita akan bermain game horror yang bertajuk 2000 Navigation Lane. Game ni pasal apa aku pun tak tahu, tanpa buang masa, let's go. So kita ni bekerja part time nak cari duit. Apa yang kita kena buat? Kita kena rakam je rumah ni, and then kita hantar balik footage ni dekat orang tu. $40 guys. Kita tahan juga. Dah bunyi hujan, nampak macam bunyi hujan betul eh. Right. Boleh buka. Okey, kita pergi bilik ni dulu. Wah, cantik betul rumah ni. Okay, sekarang as for me and my house, we will serve the Lord. Right. Itu daripada Bible eh. Okey, sekarang kita berada dekat rumah ni. Rumah yang begitu cantik. Ni bukan paranormal, penyiasatan paranormal guys. Ini aku kerja part time kena buat benda ni. Ni apa? Okay, ni tempat storage. Cool. Ni tembus ke ruang tamu ke? TV terbuka sendiri, tak faham. TV. Okay, macam mana nak tutup ni? Siaran tak ada ni. Kita ni atas, bawah dah settle. Bawah clear. Believe in yourself. Betul. Assalamualaikum. Ada, ni siapa pula ni? Ada pula, ada pula pemedang kat sini. Ui, besar siap tandas. Kau tengok ni. Oh, kaya nampak. Siap ada heater lagi. Kaya betul. Boleh tahan. Biar grafik boleh tahan juga. Banyak ucapan-ucapan eh. Memang alim eh orang dia. Okay, main bedroom. Bed. Okay, tak ada apa-apa. Nampak semua masih clear lagi. Apa benda merah tu? Tak ada apa. Okay. Alright, semua clear lagi. Kita pergi ke bilik seterusnya. Bilik berkerusi merah. Ni bilik apa pula ni? Oh, bilik baca. Uish. Sekejap. Kenapa pintu ni macam mengalu-alukan aku? Kenapa banyak sangat perkataan-perkataan ni weh? Daripada Bible. Home. Apa yang home? As for me and my house, you will serve the Lord. Oh my god. Aku dah lah sensitif sikit ni kan. Baru bangun tidur. Back room. Tak habis-habis. Daripada hari tu, back room. Aduh, janganlah bagi macam begini. Aku baru je shift. Bantainya back room pula. Boleh lari ke tak boleh? Okay. Oh my god, sekarang kita berada di belakang yang dikatakan back room. Rahsia rumah ni. Kita akan lihat apakah misteri rumah ni yang ditinggalkan tanpa berpenghuni. Aku datang sini untuk pastikan rumah ni tak ada apa-apa pun. Tapi aku dah pergi ke secret ni. Ke tuan rumah ni yang perangkap aku. Nampak-nampak bunyi-bunyi bedroom ni yang cuak eh. Wow. Kita akan ikut lampu ni lah. Ini ikut bunyi-bunyi. Oh, tengok. Bunyi air apa weh. Ini, ui, ada bunyi tepi pantai. So, ada. Eh, ada itu kelibat kan tadi tu? Apa, bateri kita masih banyak lagi. Kita masih merakam lagi walaupun tak ada bateri. Eh, bunyi dia belakang ni. Ayap, bunyi dia kat belah kiri. Perhatikan betul-betul. Yes, aku jumpa jalan. Wow! What galaxy apakah ini? Berbagai bilion-bilion planet. Ini macam boss Elden Ring yang last. Eh, tak boleh pergi mana-mana. Eh, mana pergi pintu? Oh, okay. Dia jadi tempat lain pula. Walaupun aku telah sampai ke, tengok ini yang bahayanya. Jangan pergi ke back room. Tengok apa yang jadi sekarang. Aku dah sampai ke satu rumah ni. Rumah yang sama tapi kosong. Tak ada apa-apa. Kita tengok bawah dulu.
Rumah yang sama tapi tak ada pintu dah. Masuk aku pintu keluar. Habislah dia dah kena colek. Masuk bedroom. Apa boleh buat guys? Trader je lah. Lepas tu ada TV. Boleh masuk dalam TV ke? The Ring. Bunyi apa pula ni? Weh, lagi panjang koridor ni. Weh, what? Berbagai benda-benda pelik berlaku. Ini dinding sahaja. Rumah ni makin besar. Betul ni, bedroom. Okay, ni bedroom yang kedua kita. Kita dah pernah pergi bedroom hari tu kita penyiasat kita. Kali ni bedroom kedua pula. Apa hal weh? Berbaloi tak dengan gaji aku dapat? Okay, berbaloi kot. $40. Ha, siapa pula tu? Eh, weh, makin lama makin tinggi aku dekat apartment mana ni weh? Eh, aku terkejut kau ni. Eh. No! Fast forward. Video terpadam. Apa yang berlaku dekat aku? Oh, ribut taufan. Ah. Terpadam lagi. Fast forward ke depan lagi. Aku hidup ke tak ni? Okay, bunyi anjing. Oh, kita nak cari Mr. Dia dah tahu nama aku siap. Detective Sen. Ini email aku gila. Reply. So, cari mangsa lain pula. So, dah tak selamat lah. Maksudnya bukan tak selamat. Yang first mangsa kita mati ke apa? Ni apa benda pula ni? Ah, kenapa gambar sinematik ni? Mangsa seterusnya ke apa ni? Weh, cuak weh. Gambar sinematik pula ni. Kita dah mati ni. Kau biar betul. Ah. Makin lama makin luas. Weh, tempat ni pening. Oh, ni dia. Tempat ni pening weh. Backroom memang pening. Weh, tempat ni sama. So, orang yang pertama tadi, penyiasat yang pertama tadi mati kan. Lepas tu dia orang nak hantar email. Oh, makin makin kecil loh. Aku punya kamera makin kecil. Weh, seram weh, seram. Weh, makin kecil, makin kecil. Okay, kita kena rakam apa yang ada je. Ini semua benda-benda yang membahayakan. Guna je lampu. Kita ada lampu sikit nampak ni. Boleh lah. Gambar semakin kecil weh. Aku jadi macam kemek lah. Dengan muka aku sekali kemek. Alright. Aku letak muka aku besar kat tepi sebelah lah. Sebab kamera makin kecil ni. Oh, okay, okay. Sempit, sempit. Jalan sempit. Oh. Jalan mati aku tengok. Oh my god, terkejut aku. Tak guna 2000 Navy Selene. Aduh. Itu rupanya hantu. Wah, kenapa? Itulah dia, 2000 Navy Selene. Begitu misteri game dia. Build up dia memang membuatkan aku meremang. Sebab kamera kita kecil. Dan last kali kita nampak juga lembaga yang memanipulasikan tempat tu. So, kita still tak jumpa lagi owner rumah tu. Yang kita jumpa adalah monster yang manipulasikan rumah tu. Selalu backroom ni mesti ada satu monster yang manipulasikan dia kan. Ha. So kalau korang rasa video tadi, game tadi best, macam biasalah korang tahu tugas korang. Like, comment, share, subscribe, turn on notification. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.